tentunya kita berharap pertama Kabupaten Talaut itu bisa selalu eksis, kemudian menghadirkan suasana yang aman, yang nyaman, damai. Itu tentunya harus diciptakan oleh pemerintah, pemimpin, dan warga masyarakat. Jika kemudian dukungan, moral, kebersamaan ini terpelihara, maka kita pasti bisa melangkah lebih jauh, bertumbuh lebih cepat, yang kemudian kita harapkan semua itu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dukungan dari administrasi kami. Yang kemudian
di imigrasi, kami mengucapkan terima kasih karena dukungan dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan jajaran pemerintah daerah Kepulauan Kabupaten Talaut, sehingga pelaksanaan pengawasan keimigrasian ini bisa dilaksanakan di sini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membentuk sekretariat tim pengawasan orang asing. Mudah-mudahan Kabupaten Kepulauan Talaut sebagai beranda terdepan NKRI yang berbatasan dengan pemerintah Filipina ini tentu akan banyak terjadi lalu lintas baik luar dan masuk orang asing. Kami berharap semua masyarakat Kabupaten Talaut kita sama-sama membangun daerah ini, stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat agar kita maju sama dengan daerah-daerah lain. Dirgahayu Kabupaten Pulau Talaut, Sasiote, Sampai. Selamat ulang tahun untuk Kabupaten Talaut yang ke-20. Semoga ke depan kita akan selalu terbebas dari pandemi COVID yang saat ini melanda kita semuanya di Indonesia, dan hari ini kita sudah dapat menikmati kelonggaran di dalam penerapan PPKM, dan ini juga akan berpengaruh ke depannya menjadi tonggak dasar kita untuk kemajuan daerah, meningkatkan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat, dan sehingga Talaut bisa bersaing dengan daerah-daerah kita yang ada di sini. Saya mewakili Kodim 1312 Talaut mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kabupaten Kepulauan Talaut yang saat ini sudah menginjak umur 20 tahun. Semoga 20 tahun berkiprah ini bisa menjadikan masyarakat Talaut, menjadikan masyarakat sejahtera, aman, damai, dan sentosa. Saya Komandan Nana Merlamane beserta seluruh prajurit Nana Merlamane mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Talaut yang ke-20. Semoga Kabupaten Talaut yang ke-20 ini lebih dewasa, lebih berkembang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Talaut. Sansiote Sampatepate. Kami perwakilan Badan Intelijen Negara Kabupaten Kepulauan Talaut mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 untuk Kabupaten Kepulauan Talaut. Semoga dengan ulang tahun yang ke-20 ini Talaut dapat lebih maju lagi ke depannya dan lebih berkembang untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut. Terima kasih. Dan ternyata saudara-saudara sekalian, perjuangan warga masyarakat, baik itu dari sektor adat, budaya, pendidikan, pemerintahan, juga politik, telah diupayakan dengan keras. Dan akhirnya hasilnya adalah surat keputusan nomor 8 tahun 2002 tersebut. Kita harus berterima kasih juga saudara-saudara kepada pendahulu kita yang telah berjuang bersama-sama. Apakah itu mereka datang dari Kabupaten Talaut, ataukah mereka yang juga turut memberikan perhatian dan simpati. Secara khusus dan hormat saya menyaksikan secara langsung peran dari Dr. Arnold Baramoli, waktu itu sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung, dan Bapak Dr. Andes Hengki Baramoli, waktu itu sebagai anggota DPR RI, yang telah secara nyata berjuang bersama dengan seluruh warga masyarakat Kabupaten Talaut untuk meyakinkan pemerintah pusat tentang pentingnya Kabupaten Kepulauan Talaut ini segera direalisasikan. Tentunya saya sebagai pimpinan daerah mengucapkan terima kasih yang saya sampaikan pada hari ini di depan rapat paripurna secara khusus. Semoga ini bisa didengarkan oleh keluarga ahli waris dan keturunan dari Bapak Dr. Arnold Baramoli dan Dr. Andes Hengki Baramoli tersebut. Di Kabupaten Kepulauan Talaut, kita adalah salah satu dari kabupaten, dari dua kabupaten di Sulawesi Utara ini yang kemudian meningkat pertumbuhan ekonominya. Kita adalah salah satu dari dua kabupaten di Sulawesi Utara ini yang justru menurunkan angka kemiskinan di saat penanganan COVID-19. Kita menurunkan 0,41% angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaut dengan pertumbuhan ekonomi dan juga dengan angka pengangguran yang paling rendah di Sulawesi Utara. Inilah yang kemudian saudara-saudara sekalian kita lihat sebagai dampak positif dan pengelolaan COVID-19 yang semuanya itu dihasilkan dari pikiran-pikiran antara pemerintah daerah, anggota DPRD, seluruh stakeholder yang ada di masyarakat.
yang bijaksana, dan kemudian kita melihat ada pertumbuhan-pertumbuhan berdasarkan hasil survei oleh Badan Pusat Statistik di Indonesia ini. Biarlah Tuhan yang membalas semua budi baik Bapak Ibu sekalian.